Nicholas Saputra yang terkenal berkat perannya sebagai Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta tidak pernah gagal ya Besti, membuat kaum hawa terpesona. Namun Nicholas ini termasuk dalam kategori artis yang jarang membagikan kehidupannya di media sosial di Besti. Nicholas lebih sering mengunggah foto pemandangan dibandingkan membagikan foto dirinya sendiri. Ya, memang indah sih ya, tapi tentunya lebih indah kalau ada foto Nicholas ya Besti. Nah, Nicholas akhirnya spill nih alasan mengapa dirinya jarang mengunggah media sosial. Ternyata, bagi Nicholas media sosial itu bukanlah prioritas dan harus selalu update nih Besti. Dirinya memilih untuk lebih fokus ke proses persiapan dirinya ketika ingin berperan untuk sebuah proyek. Hal ini dirasa sudah cukup menyita banyak waktu oleh Nico. Dirinya pun baru mau upload dikala dirinya sedang memiliki waktu luang yang banyak. Aduh, gak apa-apa deh ya, Nicholas Saputra mau fokus, kita semua setia kok menanti updatean dari Babang Nico ya kan? Bestiku, Tarik Halilintar kembali menjadi bahan perbincangan antar warganet nih. Bukan karena kisah asmaranya dengan Alia Masayid yang semakin serius, namun dikarenakan dirinya ternyata diam-diam telah mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota DPRD Bogor. Pencalonan Tarik menjadi anggota DPRD untuk daerah Bogor diketahui setelah warganet mengunggah foto Tarik di poster-poster. Padahal sejauh ini Tarik tidak pernah mengumumkan kalau dirinya bergabung dengan partai politik sama sekali. Aksi Tarik ini ternyata mendapat cibiran dari warga net loh Besti. Banyak yang menyoroti kapabilitas Tarik untuk menjadi wakil rakyat. Selain karena tidak memiliki pengalaman, latar belakang pendidikan Tarik pun menjadi salah satu pertimbangan warga net yang tidak setuju dengan pencalonan Tarik tersebut. Ya, apapun terjadi ya, kita doakan saja semua agar dapat yang terbaik ya Besti.